everything that I did it from. I know I shouldn't ask how you do it, but curiosity killed the human. Nothing left to lose, running out of excuses. I deny it's true. Aku mau syur. Aku mau ngapain? Hai. Mau bacain Q&A. Aha. Lucu banget Jeci. Aduh. Rambutnya dipanjang banget. Ini mau nyalain gak sih dikit? Gelap gak sih? Enggak sih, gak gelap. Kalian apa kabar? Udah tanya ya tadi, baik ya? Loh gak nyala dia. Sebentar. Wah, takut banget, terang banget. Ego. Kita bacain. Aku bingung kayak kalau Q&A itu kenapa sih pada serius amat gitu kasih questionnya. Santai enggak sih? Jadi aku bingung jawabnya. Kita pilih-pilih pertanyaannya. Sebentar deh. 2 detik boleh enggak sih? Boleh lah. Masa enggak boleh? Kalau di sini. Make it never go.
Yeah, enak banget nih Xiaomi-nya. Hampirian der. Kayak kocak mau bacain Q&A tuh kenapa ya kayak. Oh iya, yeah. Ah, gak usah bridging enggak sih? Langsung aja bacain. Bingung, pilihin dong. Kampen sehat-sehat. Sehat. Pusing. Lagu yang cocok didengar pas lagu ini apa sih? Lagu yang cocok didengar pas lagi ngerjain tugas dong nih. Lagu-lagu kayak ini ya sih. Ngantuk-ngantuk deh. Lagi baca buku apa? Di sana. Ambil enggak sih? Kemarin kan aku belum selesai baca yang Automatic Habit. Karena aku udah enggak sabar baca buku yang satu lagi. Jadi aku enggak selesaiin ini. Baru baca beberapa halaman, belum banyak juga. Tapi kayak aku udah enggak sabar baca buku yang lain, jadi aku tahu ini isinya ya udah belajar untuk lebih baik. Gimana? Tapi ya udah nanti aja. Aku lagi baca ini Not to Self. Ya. Yeah. Bagus. Bagus. Aduh. Oh my god. Tada. Not to Self. Bagus bukunya. Aku suka karena warna pink. Kok pegel? Aku suka bukunya karena warna pink. Isinya juga bagus sih. Isinya bagus. Ditambah covernya tuh warna pink dan kayak keras. Jadi aku suka. Kan lagi baca ini, tapi belum banyak juga. Gitu. Ah, ada tower dari Kakiko. Tare desu ka? Sabah mana? Kakiko dari Sabah. Thank you Kakiko. Kakiko mengingatkanku kepada makanan aku yang kayak gak jadi. Yang rasanya banyak itu loh, Kakiko. Pasti Kakiko tahu. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Kita lihat ini lagi ya. Udah kan ya, terjawab lah ya buku yang lagi aku baca. Kapan cover lagu lagi? Jujur mau, tapi aku bingung kayak aku pengen ubaran semen juga, tapinya kayak waktunya semuanya sibuk gitu, jadi kayak susah. Enggak sih, waktunya susah, waktunya yang susah.
belum ngobrolin juga sih kebetulan. Kalau mau cover lagu lagi, ditunggu aja. Kapan-kapan. Hehehe. Tapi kaki kok nggak komen? Kakiku tidak ada. Kafeini, I love you. Thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hi. Mengapa sudah dipertemukan tapi tidak disatukan? Gak jodoh namanya, Tuhan berkata lain. Sudah kalau begitu. Aku acak ya bacanya. Cari yang easy dulu gak? Negara yang paling pengen aku datengin banyak. Banyak. Aku pengen ke Paris. Aku pengen ke Paris. Aku pengen ke Jepang. Aku pengen ke Korea. Aku pengen ke New Zealand. Aku pengen banyak. Banyak yang pengen banget. Apa ya yang pengen? Aku pengen ke Jepang sih. Iya. Tapi kayak Jepang belum boleh warga asing ya. Huff. Ke Rusia. Mau sih. Rusia. Nanti aku berteman di Rusia tuh, kenapa ceweknya cantik-cantik ya, kayak itu loh. Bingung. Keren. Tapi aku gak bisa bahasa Rusia, gak ngerti. JKT. Enggak cari JKT Rusia. Dulu waktu pertama kali pasang behel, sakitnya berapa lama, Fen? Baru pasang, sakit banget. Hai, welcome. Welcome. Behel sakit banget. Sakit itu sampai kayak gak bisa makan. Betul-betul gak bisa makan. Sakit banget. Kayak sakit gigi. Cuman bayangin deh, sakit gigi itu satu aja tuh sakit banget kan. Gimana kalau ini sakit gigi tapi seakan-akan semua gigi tuh sakit. Coba bayangin. Gak bisa bayang. Sakit banget. Tapi kalau kalian yang kalau kalian ada yang mau pakai bel, gak apa-apa sih buat rapiin gigi. Tapi sekarang tuh banyak alternatifnya gak sih? Kayak yang bukan behel, kayak yang
namanya itu deh pokoknya yang ditempel. Tapi itu juga sakit katanya. Tapi nggak tahu, aku belum pernah coba. Kafe ini kalau beli bakso pakai mangkok gak? Enggak, pakai tangan. Jaga kesehatan, thank you. Kafe ini mau tanya, saya rambut pakai barbel. Apa? Ini belum selesai atau aku nggak mudeng? Kafe ini mau tanya, saya rambut style rambut pakai bando. Ya, saya rambutnya pakai bando. Ya. Kenapa? Gemes. Kampen kamu Cianjurnya mananya? Emang saya akan kasih tahu ya, tidak akan, tidak mungkin. Kenapa nanya lagi ya? Kenapa saya jawab juga? Ya, akan aku jawab lah. Lucu. Aku yang mikir. Yang pengen tahu bayar dulu 5 miliar. Dibayar 10 triliun, 1 juta triliun, 1 M triliun juga enggak akan saya kasih tahu. Cianjur pula Jawa. Pulau Jawa, iya betul. Ini showroom kenapa notifnya telat tuh? Aku udah kasih tahu di Twitter. Jangan salahin showroom, kasihan gak salah. Beri dulu seberapa dekat sama Shani, Cici, Indira. Deket banget, sedekat itu. Tapi beda tim, pisah tim. Sedih. Eh, waktu kemarin aku bilang ada cicak, cicaknya di situ. Tuh, di situ tuh. Di sini nih. Di, enggak sih, di atasnya lehernya dia, di atasnya lagi. Nih deket-deket sini. Serem banget. Terus mereka kayak mereka satu doang sih, enggak mereka. Diem doang. Terus aku kayak, "Lah, ngapain lu?" Terus aku ajak karaoke. Betul-betul aku kerasin suara lagunya, musiknya. Terus aku kayak biarin aja, dia mungkin malu kan kalau aku liatin. Abis itu dia pergi, hilang, gak tau kemana. Ya kan, gimana gak takut, itu deket banget. Aku kan tidur di sebelah sini ya. Coba, coba aja, coba bayangin. Cicaknya masih di situ. Aku bangun nanti dia kesini, kesini. Yeah, no. Takut banget. Kampen. Dibagi kakak, gemes. Akhir-akhir ini lagi seneng ngapain? Mikir tuh, pikir dulu boleh gak sih akhir-akhir ini seneng ngapain? Gak ada yang spesial sih. Sama aja, gak ada yang berubah juga. Suka nonton, baca buku. Lagi seneng nembok. Eh, tapi
nembok itu ada tahu di physical training. Kayak dia tuh kayak squat cuman nempel di tembok gitu. Iya, itu berat banget. Kayak akhir-akhirnya suka ngapain gitu. Nothing special. Sama aja. Aku udah nonton Naruto udah episode 400 plus. No, belum 400. Bentar ya, aku cek dulu. Yes. 400 kurang 10. Kurang 15. Pusing banget. Sedih aku, Naruto berat amat ya anime. Pusing baca. Nontonnya pusing. Berat sekali kayak Tapi aku enggak ini tahu. Aku enggak apa sih namanya? Apa sih yang terus-terusan nonton tuh? Apa sih? Iya kan, flashbacknya banyak sekali. Ada beberapa yang aku skip sih, yang kayak misalnya udah flashbacknya 3 kali gitu aku skip pasti. Gak mungkin gak, aku kayak, aku udah nonton, aku udah hafal. Aku gak maraton. Kayak kadang 2 hari sekali nontonnya, maksudnya gak yang setiap hari nonton. 2 hari sekali nonton. Kalau kemarin kayak ada seminggu aku gak nonton. Yang kalau lagi JKT-nya banyak kegiatan, aku nggak nonton. Karena kalau misalnya aku nonton tuh, waktu itu sempat kejadian lupa tidur gitu. Kayak lah gitu, pusing sendiri gini ya. Lah kok lupa tidur. Jadi ya kalau ada kegiatan JKT, apalagi misalnya latihannya sampai malam atau gimana, aku skip dulu nonton. Yang baru besoknya libur baru aku nonton. Kocak kan? Seru banget tapi Naruto. Aku kan baru lihat-lihat list anime yang kayak harus ditonton, rekomendasi orang gitu di internet. Terus pas aku lihat, lah kok banyak banget yang udah aku tonton. Banyak banget ternyata yang udah aku tonton guys, sampai banyaknya aku kayak, lah ini aku udah nonton gitu. Bahkan kemarin aku pas aku play, lah aku udah nonton, kayak udah lupa. Anak Naruto-nya aja belum selesai kak. Betul-betul ya emang, tapi kayak tadinya niatnya mau belajar bahasa Jepang malah ngakak. Ngakak banget belajar bahasa Jepang. Niatnya sih, yang penting ada niat, gak apa-apa. Soalnya aku pikir kayak bahasanya anime sama bahasanya manusia agak sedikit berbeda. Gak sih, gak banyak sih bedanya. Tapi kayak anime-anime yang sekarang ya gak juga begitu juga. Tapi kayak kadang ada beberapa yang anime banget gitu loh kata-katanya. Tapi ya gak apa-apa, niatnya kan belajar. Aku
nggak jawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak berat banget gitu ya, kayak yang santai-santai aja nggak sih? capek. Tapi kayak banyak banget yang tanya. Ah enggak, nanti serius males. Enggak jadi. Nanti aja terakhir-terakhiran. Tapi penting sih, nanti aja jadi terakhir. Interaksi sosial masih menguras banyak energi enggak, acu? Masih lah. Mau interaksi sama siapapun itu pasti menguras energi gak sih sebenarnya? Sebatas kayak say gak sebatas berkomunikasi dan bersosialisasi sama bapak satpam misalnya. Itu sama aja kayak menguras sedikit energi. Tapi siap manusia tuh memerlukan itu gak sih? Kayak mulu bete. Jadi ya udah. Iya kan, say hi di grup tuh kayak tenaga, itu tuh tenaga yang dikeluarin, tenaga. Itu pasti memerlukan tenaga. Semua tuh memerlukan tenaga. Hubungan antara manusia memang, makanya aku suka banget, aku tahu sekarang kenapa aku suka banget sama judulnya lupa kan, aneh banget. Lupa beneran, gak bisa mikir. Apa sih judulnya? Lol. Lagu JKT, kok aku lupa? Hah, bisa-bisanya. Bisa-bisanya aku lupa aja lagu JKT apa judulnya. Bisa-bisanya. Aku gak mau nanya lagu JKT48 yang aku cari di Google, lagu JKT48 yang liriknya takut banget. Yuhi. Gak sih, tapi waktu audisi aku lagunya itu lagu Yuhi. Lagu Yuhi aku, soalnya waktu audisi dibilangnya gini, gak, bukan staff yang bilang, cuman kayak anak-anaknya yang bilang, nanti audisi kita nyanyinya harus lagu JKT tahu. Panik saya. Saya tahu cuma nadanya doang, River waktu itu sama kayak FC. Liriknya kagak tahu, gak tahu sama sekali. Terus tiba-tiba cari, searching. Terus pertamanya tertarik karena dengar Kak Haruka tidak mau membuat keluarga dan tomat. Terus aku bingung, kok tomat? Terus aku cari tahu, oh teman. Akhirnya aku nyanyi itu karena lagunya bagus. Aha! Sekarang aku tahu kenapa aku suka lagu itu. Semuanya tuh kayak sudah diramalkan oleh Feni kecil gak sih? Takut. Capek. Rapsodi dulu gak sih? Rapsodi. Ya boleh Rapsodi. Iya, thank you ya Kak Haruka, Mami.
aku jadi suka lagu itu gara-gara mami tahu. Tadi ada yang tanya, gara-gara aku ngomong Fanny kecil, ada yang tanya, kangen gak sama Fanny zaman dulu? Enggak sih. Kayak yang berlalu biarkanlah berlalu gak sih? Sebetulnya ya, kayak yang berlalu biarlah berlalu. Kayak semuanya itu pasti ditimpa lagi sama kenangan baru. Yeah! Lirik lagu Satlist Save Konome tuh, Mizu. Iya kan, kalau kita kayak terus-terusan tuh kan kamu serius tuh ujung-ujungnya ke situ lah, situ lah ujung-ujung. Kalau misalnya kita terus-terusan tidak menerima keadaan saat ini, iyalah kapan bakal melihat apa ya, kalau maunya liatnya ke belakang terus tuh kayak yang di depan tuh nggak akan kelihatan gitu loh. Jadi aku gak akan kangen sama Fanny waktu kecil sih. Kalau aku liatnya aku masih kecil terus, aku sendiri gak akan lihat Fanny yang sekarang. Gitu. Aku tuh gak mau serius, capek banget. Gimana ya caranya biar gak serius, aku tuh bingung. Kagema. Iya betul, kita ya sekarang, karena aku yang sekarang Fanny yang dewasa. Fanny yang dewasa ada karena Fanny kecil, betul. Tapi aku gak mau apa ya, tugasnya Fanny kecil udah selesai gitu loh. Sekarang tugasnya Fanny yang dewasa yang harus melanjutkan jalannya. Sudah. Dede tidur, Valerie tidur, Dek. Dede jam berapa sekarang? Masih jam 8, gak apa-apa. Ih, ujian! Tidur! Aduh, aku dicat Ceketi. Takut. Okay. Balas dulu ya. Okay. Gitu ya, udah ya, cari yang lain lagi. Jesse lucu banget, dia isi pertanyaan Kak Empen. Dede. Harus ya, tunggu ya. Pusing. Aku baru nonton. Tunggu ya. Kayak aku bingung banget mau pilih apa, terus aku tiba-tiba mau cerita. Aku nonton anime yang Little Monster. Jepangnya itu apa ya? Tapi kayak bahasa Inggrisnya My Little Monster. Lucu banget.
tapi kayak bingung. Orang tuh udah, dia tuh kan si ceweknya suka, cowoknya juga suka, tapi kayak kok gak jadi gitu. Terus aku kan gak sabar ya endingnya kayak gimana. Aku loncat ke episode 13, tidak menjawab. Ada season 2 nya gak sih? Ada yang nonton juga gak? Oh iya, kayak ada yang live action. Serius? Apa judulnya? Iya, Tanari, Tanari no Kaibatsu-kun. Yes, 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 betul. Oh my god, ada. Oh iya, yeah. Apa? My Little Monster juga gak sih? My Little Monster. Kotuka cita segitiga. Ah, tidak mau. Oh iya, ada. Iya. Bete 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 bete. Bete banget. Ya gak mau nonton lagi ya. Ya baru searching di Google udah ke spoiler. Gak spoiler sih, 2 episode lagi selesai. Cuman kayak ekspektasi aku mereka jadian. Bete. Ya. Oh iya, ada. Ada live actionnya ternyata. Betul, ada. Kenjinya kenapa gitu? Seru banget, nanti aku nonton. Aku gak bisa, aku bisa nanti aja. 7. Gimana nih? Aku kayak seru banget, aku baru kayak wah, lupa rasanya gitu loh nonton anime yang. Kalau Naruto kan kebetulan sangat berat ya. Jadi pas nonton itu tuh kayak oh iya, lupa sama rasanya. Sama rasanya nonton anime yang ringan. Gitu. Tapi ternyata udahlah. Sudah. Aku ternyata suka anime yang ringan, yang episode-nya dikit. Tapi aku suka juga yang berat juga. Maukah jadi pacarku 1 detik saja? Tidak. Kampen sehat, alhamdulillah. Sehat, kamu apa kabar? Sehat. Aku mimpi deh semalam, gak semalam sih, 2 hari yang lalu. Tiba-tiba rambut aku tuh putih. Putihnya tapi bukan putih ini, bukan putih ini juga. Putihnya kayak gitu tuh. Bisa lihat gak? Putih banget. Terus aku ngomong ke JKT, kak, kayaknya rambut aku keputihan deh, putih banget gitu kan. Aku kayaknya mau ganti rambut deh. Terus JKT-nya bilang, ya udah gitu kan. Terus aku ganti rambut jadi ungu. Apa itu pertanda? Kayaknya aku harus ganti rambut jadi ungu. Putih-putih gini nih, putih. Ya gak kelihatan juga. Iya, putih kertas. Nangis.
coba beli wig dulu aja. Nggak mau buang uang. Putih-putih malat di Alibaba. Oh iya, banyak kayak ciwi-ciwi yang tanya rambut aku modelnya apa. Maaf ya, bukan yang gak mau kasih tahu nih. Aku gak tahu. Aku gak tahu, tapi kalau misalnya ini promosi dikit nih. Kalau mau rambutnya sama kayak aku, datang aja ke Nitaka. Aku gak tahu soalnya rambutnya modelnya apa. Dozo, silahkan datang. Mau rambutnya kayak Fanny gitu. Aku gak tahu soalnya. Fanny siapa? Orang lagi nonton Fanny aneh. Emang lu di sana selalu salah lirik. Kalau lagi rehat sosmed biasanya ngapain? Banyak sih, Kak. Menenangkan diri dari sosmed. Betul, enggak loh, tapi aku rehat sosmed bukan berarti kayak aku enggak, bukan sama sekali, aku tetap buka. Misalnya aku rehat sosmed seminggu, ada 4 hari, yang itu tuh kayak aku pasti 2 hari sekali lah atau sehari sekali pasti aku baca mention dan baca DM begitu, walaupun nggak nge-tweet juga, tapi tetap aja aku baca DM dan lihat mention dan lihat TL timeline dan lihat orang-orang yang mention aku apa kabar gitu. Gitu. Tapi untuk aku pribadi apa ya, kayak enggak jadi ngomong. Yay. Ya gitu deh. Siapa member yang paling lucu menurut aku? Akulah. Ahaha. Salah nanya. Kasihan.
Setuju bang. Kalau lagi bete biasanya ngapain? Diem aja sih, Kak. Tapi ya, guys. Betul deh, kalau lagi bete mending diem aja tau. Kalau lagi bete, kalau misalnya banyak tingkah tuh nanti jadi emosi kita. Dan kalau emosi tuh kadang kita nggak bisa mengontrol apa yang akan keluar dari mulut kita, dari jempol kita. Iya kan? Jadi kayak aku pribadi sih kalau bete aku diem aja. Tenangin diri. Dibanding kan risik gitu. Diem aja, diem. Tarik nafas biar biar reda. Ya kan, dibanding bikin sakit hati, orang mendingan diem. Aku kemarin baru baca kayak bapaknya itu ngomong apa ya, kalau kita emosi kita tuh gampang banget ngomong apapun yang keluar, maksudnya mau itu hal jelek, pasti hal jelek dong kalau kita emosi yang keluar, tapi kita tuh pasti lupa sama apa yang kita omongin karena kita lagi emosi. 2 hari, 3 hari, seminggu atau bahkan setahun tuh kita gak akan inget bahkan sama sekali apa yang kita omongin pas lagi kita emosi. Tapi orang yang ada saat itu dan kita lagi emosi, misalnya aku marah sama si B dan emosi ke si B, terus aku kayak bah, ngomong yang jelek buat si B. Si B itu gak akan lupa sampai mungkin 40 tahun ke depan, itu dia tuh gak akan lupa. Karena sakit hati tuh betul-betul apa ya, susah diobatin gak sih? Mau itu dalam perkataan, dari ketikan. Menurut aku itu emang harus dijaga sih, karena kayak kita nggak tahu apa ya batasnya orang, nggak sih? Kayak misalnya kita biasanya bercanda sama orang itu, tapi pas hari berikutnya aku nggak tahu si A tuh ternyata lagi ada masalah atau lagi kenapa. Aku ngomong aja tuh, padahal biasa aja, tapi si A itu bisa nyangka kayak, lah kok dia ngomong kayak gitu sih? Gue sakit hati deh, aku sakit hati banget. Gak ada yang tahu, walaupun kita sangkanya itu cuman hal biasa bercanda. Kalau misalnya udah kayak ini, ah lu baper banget orang bercanda, ih gitu. Itu nggak tahu kamu tuh, misalnya kita tuh nggak tahu sama apa yang lagi dilaluin orang itu. Jadi mending emang harus perkataan, perbuatan itu emang harus dijaga sih. Karena betul-betul kayak omongan tuh bisa jadi senjata. Omongan ketika di media sosial tuh bisa jadi senjata buat orang lain. Gak tahu bapak siapa sih Kak, lupa namanya. Gak tahu siapa. Tapi kayak gak, apa ya, gak usah jauh deh, maksudnya kayak diri kita sendiri pun pasti pernah ngalamin gak sih? Yang kayak orang lain bilangnya bercanda, lucu, mereka anggapnya lucu, padahal kayak aku rasa gak lucu. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau emang betul-betul gak lucu dan buat sakit hati sih, tegur secara baik. Kalau dulu diem aja aku, tapi kalau sekarang kalau menurut aku, kalau di media sosial susah ya, karena semua orang itu emang betul bisa berkomentar dan beropini
oh, pokoknya bebas, emang bebas media sosial, makanya susah kan kalau misalnya untuk orang yang deket sama kita. Kalau emang merasa kayaknya nggak cocok gitu, harus kasih tahu temen, apalagi kalau temen deket kalian. Tapi tuh teman-teman aku baik semua. Jadi gak ada ya kayak gitu. Ya Allah, terima kasih. Gak bisa kak, aku tuh udah niatan, aduh aku showroom tuh mau have fun aja, gak bisa. Kayak ujung-ujungnya tuh pasti aja ada aja yang ngomongnya tiba-tiba berat gitu. Ya soalnya ya, tapi balik lagi ke kita, kayak yang tahu batasnya kita tuh diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak susah sih emang. Makanya tapi kalau emang ada yang enggak sok, mending diomongin aja. Iya. Tapi iya, beda sih, beda orang, beda penilaiannya, betul. Tapi kalau misalnya bercandaannya tertuju betul-betul untuk Feni gitu, terus menurut aku itu gak lucu. Aku wajar sih misalnya bilang maaf, menurut aku bercandaannya gak lucu. Aku wajar sih bilang kayak gitu. Kalian juga ya wajar sih kayak gitu. Ngelag. Ya ngelag. Gak tau, ih pusing. Pepohonan embun pagi bagaikan derahan seseorang, danau yang tidak ada di. Udah gak ngelag kasih atau masih ngelag, aku bingung. Kenangan ini. Ya. Kok dia mati? Loh. Kayak ngomong serius. Kakak. Teng teng terang teng teng teng. Riak air. Meluas. Tak bisa dengan yang lain. Apakah ini tak boleh? Aku jadi lapar, makan apa ya? Mm-mm.
dirimu. Yay! Tadi ada pertanyaan. Tadi aku cari dulu. Aku ingat sih pertanyaannya, tapi aku mau cari. Tunggu, tunggu, sabar ya. Sabar, sabar. Gimana ya? Mana ya? Gak nemu. Enggak, mau ketawa, capek. Nih aku bacain. Apa benar kalau akte kelahiran kita hilang, kita harus lahir ulang? Jawab, tolong. Indira, sekarang ada namanya Indira. Cici, Cici, lagu Cici. Aku inget, jadi aku bacain sendiri aja. Ada yang tanya kenapa Gesuna Yume, walaupun itu udah lama ya, kenapa Gesuna Yume pilihnya sama Gaby? Kenapa? Kenapa tanya? Kayak itu hal yang udah pasti tahu jawabannya gak sih? Kayak ya, ya karena Kak Gaby gak bisa sama yang lain gitu loh. Tapi waktu itu sempet aku kepikiran kayak dianya bakal mau atau enggak Kak Gaby-nya. Soalnya waktu itu ada beberapa lagu pilihannya sebetulnya, cuman kayaknya yang waktu itu yang kelihatannya yang aku banget tuh Gesuna Yume. Aku tahu lagunya tuh capek dan kayak banyak atraksinya, maksudnya kayak, tapi aku tuh agak sedikit kepikiran waktu itu kayak Kak Gaby bakal mau gak ya, kayak kasihan juga sih. Hai, tapi tetap aku pilihnya dia karena kayak kenapa enggak, kenapa nanya juga kayak karena Kak Gaby. Karena dulu kan waktu tim J juga, setelah kayak kakak-kakak aku graduation, yang betul-betulan deket sama aku ya Kak Gaby. Dan lagu itu juga sebetulnya cocok sama Kak Gaby, karena Kak Gaby juga dance-nya kan energik dan bagus juga. Jadi kayak cocok buat dia. Tapi kayak kalau ditanya kenapa sama Kak Gaby ya karena Kak Gaby. gak bisa sama yang lain. Sampai di sini. Kalau sekarang mau sama siapa? Enggak mau sama siapa-siapa sih, Kak. Sama Kak Gaby aja. Nanti kalau Kak Gaby udah graduation, kayaknya Gesuna Yume enggak akan dibawain deh. Gimana ya? Kayak Gesuna Yume tuh fan Gaby gitu dah. Kau tak bersamanya. Tentang.
lo kok mau teater, mau shadow, mau kagenan. Kita scroll sampai yang paling bawah. Oops. Dari jendela telah terpancar sinar mentari yang indah. Kekalan dan musim semi yang akan berlalu. Saat dipandang ruang kelas semua teman sekelasku memakai keragam namun tampak dewasa. Semuanya akan pergi menuju masa depan yang masing-masing. Di dunia itu terlihat membentang sayap mimpi. Sampai pusing. Gimana sih cara lihat full? Terus menetes. Pusingnya kayak orang-orang tuh serius-serius amat. Aku ngantuk.
Aku mengantuk. Izin bertanya. Siap, saya izinkan. Hal apa yang kafe ini tidak suka? Siap, saya akan menjawab. Takut ah, gak mau ketawa. Banyak sebetulnya gak sih yang gak disukain. Tapi seiring bertambahnya umur tuh yang gak disukain harus belajar suka gak sih semua hal. Gitu. Kok hilang sih yang tadi? Nggak serius, udah jawabannya cukup di situ kok. Aku nggak mau lagi jawab, capek banget jawabnya serius. Tempen prank member dong, aduh nggak deh. Saya bukan tipe orang suka prank. Apakah 1000 show itu hanya sebuah ucapan saja? Tentu itu sebuah ucapan. Karena aku berapa show sih? Tolong, kalian tahu nggak? Aku berapa show sekarang? Ya aku ngantuk kak, tadi itu aku ngantuk. Ini betulan aku berapa show? Aku penasaran. Oh my gosh. Takut banget. Aduh kecolok. 635 kali aku berada di stage. Wow, aku masih pengen banyak. Aku pengen setiap hari tampil di atas panggung. Karena aku masih banyak mau belajar. Gak sampai 1000 show juga sih. Gak tau ya. Gak mau ah. Nanti kayak aku gak bilang sampai 1000 show, tiba-tiba sampai 1000 show. Terus aku nanti bilang, udah sering bilang sih sampai 1000 show, ternyata gak sampai 1000 show, gak ada yang tahu. Yang hanya bisa aku lakukan, yang hanya aku bisa lakukan hanya ya udah jalanin. Aku suka di atas stage. Itu doang yang aku suka. Aku suka joget doang. Sama nyanyi dikit. Ini kenapa rambutnya kayak berdiri ini pada ikut semua. Cute.
Aku suka drama. Aku suka nonton deh kayaknya. Oi, Kiyomasa. Apa sih Kiyomasa? Aku kayak bingung gitu kemarin. Aku kan bilang oi. Terus kayak pada bilang Kiyomasa. Dari lucu suaranya kak, suara apa Kiko? Dorama. Nande mo nai. Aku nonton Tokyo Avengers, aku nonton. Tapi sedih banget. Aku sampai waktu itu pause di episode berapa gara-gara kayak aku sedih banget lihat. Sedih. Aku kira itu gitu ya saik ya saik apa ternyata keseimbangan ya saik. Mana maaf banget guys, kayaknya tuh ini aku error. Thank you Kak Squidward. Cutie, cutie nickname. Tanya ni. Nemui, nemui. Betulan ngantuk aku. Kenapa aku bisa mengantuk? Aku tadi nggak tidur siang. Oh my god, aku lupa. Aku nggak tidur siang, biasanya aku tidur siang. Kakak lucu banget namanya Squidward. Aku SpongeBob. Kita berteman. Kita teman. Tomo yo. Aku lapar deh jadinya. Tuan Crab gak tahu. Aku mau jadi. Aku maunya aku Larry. Aku SpongeBob.
Yay! SpongeBob Family. Eh BTW aku udah sering, ya aku pernah bilang gak sih, aku masih nonton SpongeBob. Setiap pagi aku nonton SpongeBob. Ahaha. Hidup seperti Larry. Ya. Tapi kayak di YouTube yang SpongeBob live-nya aplikasi episode-nya diulang-ulang. Jadi aku tuh agak sedikit mana barunya gitu loh. Aku pengen yang baru. Abis ini aku ngapain ya, abis showroom kayak bakal tidur gak ya? Aku bingung. Aku tuh suka pengen showroom malam-malam. Tapi kayak jam 9 loh ini, kayak aku udah ngantuk. Aku udah ngantuk karena aku gak tidur siang. Nemi. Aku lihat aplikasi antar makanan dulu ya. Lapar. Tapi abis showroom tuh pasti aku gak ngantuk. Aku pengen nonton. Wah, kacang. Kok hidung aku bagus? Ih, takut. Angle tuh emang betul-betul mengubah ya. Wow. Makan apa ya? Bingung. Pengen masak, tapi masak apa? Jangan hentikan. I love selama-lamanya. Tolong biarkan ku lewat saat. Aku pengen ayam bakar atau bebek. Iya, ada nasi uduk jam segini. Wow. Oh, isinya iya nasi kuning. Wow. Ntar ya, aku cari makanan dulu. Kalian lihat aku cari makanan aja ya. Nih, yang selalu aku lakukan setiap hari. Bisa setengah jam pilih. Gak ada rasa, gak tahu mau makan apa. Bakso, bakso, bakso. Kayaknya enak bakso. Udah tutup. Kayaknya ada sesuatu yang pengen aku beli deh pas malam, tapi apa ya? Tangan hari jadikan kenangan.
Dia buka. Ada makanan yang pengen aku banget. Dia Chinese food gitu. Kayak Mala, ya teman-teman Mala. Tapi 10 km. Galau, galau. Tapi kasihan. Tapi kan kalau aku enggak order malah kasihan bapaknya enggak dapat orderan. Alasan yang bagus. Lah, habis. Lo habis. Nani, nani. PHP. Wah. Sedih. Wah. Ini tuh aku betul-betul pengen gitu. Aku agak sedikit kaget dia buka. Malam ya kayaknya bukanya ya. Soalnya waktu itu aku liatnya siang sih. Dan aku kayak favoritin gitu. Aku kasih hati. Pengen. Ini pengen makan Chinese food. Aku masih ada bumbu Mala. Aku harus masak. Apa yang bisa aku masak? Apakah masih ada bahan makanan? Aku belum belanja. Pengen Mala. Ada sih. Kita cari dulu yang lain. Lah ngelek. Cinta ku ingin ke laut di masa. Ih, nge-lag ya? Ya sudah. Thank you ya. Kalau misalnya besok aku gak ngapa-ngapain, nggak nonton, nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin aku showroom lagi, tapi nggak tahu. Ih, yo, 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 yo. Sinyalnya jelek tiba-tiba. Cicaknya udah hilang tau. Betulan hilang, gak ada. Maksudnya udah gak ada suaranya. Biasanya kan dia tuh kalau aku, apalagi kalau baru pulang kegiatan. Ih, gimana sih ini pusing. Kan AC-nya mati. Maksudnya baru pulang banget. Terus biasanya tuh aku pas masuk tuh aku gak langsung nyalain AC. Kayak aku buka dulu jendela biar udaranya ketuker dulu kan. Biasanya tuh kalau ada cicak tuh pasti ada yang ngobrol. Cicik 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 gitu. Tapi sekarang
berarti mereka emang udah pergi. Amin. Ya udah. Aku tuh pengen showroom sampai pagi. Hah? Bohong dong. Enggak serius. Berarti pagi aku showroom ah. Enggak, ngomong doang. Ada yang nonton replay. Wih, kok replay? Ini apa? Sebentar. OAOA. Udah ada ini loh. Untung gak ke-play. Hai. Ada jadwal gak sih? Official udah announce ya. Udah ada gak sih? Ya. Ya sudah. See you Sabtu. Bye. Thank you for watching. Love you guys. Let's go absent. Dari berapa nih? Dari 50 deh. Ada Kak Alsagia. Hai Kak Alsagia, thank you. Ada Kak Ica, thank you. Ada Kak Vincent, thank you. Ada Kak Sabil, thank you. Ada Kak Mirza, thank you. Ada Kak Ayat, thank you. Ada Kak Cipo, thank you. Ada Takasan, thank you. Arigato gozaimasu. Ada Kak Yoga, ada Kak Rizku. Ada Kak Ayam Goreng. Ada Kak Hik. Ada Kak Hinda, ada Kak Putri, ada Kak Dadan, ada Kak Nira, ada Kak Bari, ada Kak Fe, ada Kak Timare, ada Kak Salvi, ada Kak Andre, ada Kak Yosap, ada Kak Fira, ada Kak Fira, ada Kak Zara, ada Kak Puyo. Ya, maaf banget ini. Ada Kak Andres, ada Kak Dani, ada Kak Dewa. Pusing. Ada Kak Beautiful Sun, thank you. Ada Kak Chef Gondrong, ada Kak Gema. Ada Kak Ajis, ada Kitty Sang, ada Tim Feni. Thank you, Tim Feni. Yo. Kak Ahya, thank you. Kawan pesawat, thank you. Kak Felix, thank you. Very Dolly Official Showroom Guy, thank you. Ada Dede, Valerie, thank you Dede. Ada Kak Yosep, ada Kak lo ada Oyong. Wah lo kok ada Kak Oyong. Ada Kak Rian, ada Kak Yanto. Gemes Yanto, Kak Yanto dan Yanti. Thank you Kak Yanto, ada Kak Hanif, thank you. Ada Kak Jimmy, thank you. Terima kasih banyak. Ada Kak Tachlim Hanaki, thank you. Makasih Kakak. Thank you. Ada Mami Sibasa, arigato gozaimasu. See you video call. Jangan lupa Kanji-san, arigato gozaimasu. Selamat istirahat. Otsukaresama desu. Kiko, thank you. Kamu panggil aku kakak, padahal kan aku kan masih lebih kecil daripada kamu. Haha. Bohong.
Thank you, Kiko. Selamat beristirahat. Thank you, Kak Squidward. Salam dari SpongeBob. Aku SpongeBob. Thank you, guys. See you next time, okay? Thank you so much. Makasih juga buat gift-giftnya. Thank you. Udah. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa istirahat. Oke? Okay? Bye-bye. Selamat istirahat. Love you. See you. Bye-bye. Betulan aku dahan. Ya, tapi gak udahan. Dadah 1 jam. Sukai sama des. Kok gitu namanya? Otsukai sama des. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Yay. Bye-bye.